Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, kalian jika lo bingung ingin healing kemana di malam hari, jangan ragu-ragu, yuk kunjungi segera pasar malam yang berada di Islamic Center Garut. Ini di pusat pertokoan depan IBC, Islamic Center Garut. Nah, di sini menyediakan pasar malam ya. Pasar malam ini sangat bersejarah sekali, sejak zaman dahulu sudah eksis sampai sekarang masih banyak diminati oleh masyarakat. Nah, pada waktu sebelumnya saya mengunjungi pasar malam di area Pasir Wangi, kebetulan dekat dengan tempat kerja saya. Nah, sekarang pameran ini kini hadir di Kota Garut, tepatnya di Islamic Center. Di sini banyak sekali kalangan remaja, anak-anak maupun ibu-ibu berkunjung untuk menikmati wahana dan pusat perbelanjaan yang berada di pasar malam ini. Wahananya diantaranya ada kora-kora, ada biang lala, ada komedi putar, ada playground buat anak juga, mandi bola, mancing ikan, dan ombak banyu ya, yang banyak diminati oleh masyarakat semuanya. Nah, di sini nih paling menantang adrenalin nih, kora-kora dan ombak banyu. Ini merupakan spot yang paling banyak diminati ya. Dan saya juga sangat ketagihan mengunjungi pasar malam ini ya. Nah, kalau bingung healing ingin kemana, yuk kunjungi segera pasar malam yang ada di tempat tinggal kalian semuanya ya. Ini pasar ini dibuka tergantung banyak peminatnya, antara sekisaran antara 2 minggu sampai 1 bulan full. Kalau misalkan lebih banyak peminatnya, bisa saja kontraknya diperpanjang, tergantung tempatnya yang menyediakan dan perjanjian dengan yang punya tempat ya. Di sini jangan khawatir, semua wahana ini sangat aman dan terkendali ya. Tidak ada resiko yang membahayakan ya. Nah, banyak sekali tanggapan, Kang, bagaimana untuk menikmati wahana ini, apakah aman dengan keselamatan? Jangan khawatir, ini sudah benar-benar aman dan menggunakan pengaman. Oke, mungkin itu sekilas review dari pasar malam ini. See you next time.